Halo Sobat Yespos, hari ini tim ekspedisi mudik Solo Pos 224 sudah sampai di Pasar Senen, atau tepatnya stasiun Pasar Senen. Hari ini kita akan memantau bagaimana kepadatan Pasar Senen pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, PT KAI memperkirakan hari ini adalah puncak dari mudik Lebaran 2024. Ya, seperti kita ketahui, di belakang saya sudah terjadi kepadatan luar biasa dari para pemudik yang akan menuju ke daerah masing-masing. Bahkan di parkiran atau mobil masuk sudah tidak bisa, dan lalu lalang mobil juga sangat padat. Bagaimana perkembangan detail selanjutnya, Solo Pos atau tim perbalan mudik Solo Pos akan mengupdate perkembangan situasi di Pasar Senen. Kemarin, artinya kemarin tanggal 5 itu H-5, di mana PT KAI Daop 1 melakukan gelar apel pasukan sebagai pertanda bahwa PT KAI secara umum dan khususnya Daop 1 telah siap untuk menyambut melaksanakan angkutan Lebaran dengan siap, insya Allah selamat, lancar dan terkendali. Adapun data yang bisa kami sampaikan kaitannya kemarin yang mudik puncak Lebaran, itu sekitar 47.000 keberangkatan dari stasiun wilayah Daop 1 Jakarta. Kalau untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen kemarin tertinggi adalah 26.777. Kalau total itu 40 keberangkatan dari stasiun Gambir dan 37 dari stasiun Pasar Senen. Adapun tempat duduk yang terlokasikan adalah sebanyak 963.948 atau rata-rata perharinya 43.816. Di sini penjualan sudah 100% lebih, artinya okupansi keberangkatan dari stasiun wilayah Daop 1 Jakarta, kemungkinan ada penurunan penumpang di stasiun Cirebon, kemudian di stasiun Purwokerto, maka okupansi yang kita anut adalah okupansi dinamis. Ketersediaan tiket gimana, Pak? Kalau untuk ketersediaan tiket sampai dengan saat ini itu adanya di pasca Lebaran. Kalau mudik loh ya. Kalaupun dia itu harus balik, tapi untuk tiket mudik masih tersedia. Berarti itu artinya dari tanggal 11? Dari tanggal 11 masih ada, itu untuk keberangkatan dari wilayah Daop 1 ke Daop lain. Ya. Ada peningkatan karena ada jumlah kapasitas tempat duduk yang disediakan. Kalau tahun 2023 itu kapasitas yang disediakan 917.000 sekian. Kemudian tahun ini itu sekitar 963.948, artinya ada kenaikan 8-10%. Ya, kendalanya itu tadi, kemacetan di luar itu mengakibatkan orang harusnya bisa naik mobil, terus dia berjalan kaki dari sana. Terus kedua, kaitannya dengan kapasitas memang yang ada di stasiun ini, karena ada penumpang yang datang lebih awal, sehingga seolah-olah memang terjadi over kapasitas. Nah, jadi kami himbau kepada para calon penumpang, khusus untuk barang bawaan, untuk tidak membawa barang bawaan yang berlebih. Artinya apa? Di sini dibatasi satu orang, satu tiket, itu 20 kg per orangnya. Jadi kalau kelebihan, maka dilakukan cas lebih per kilonya, sesuai dengan nilai kelas KA-nya, ada ekonomi, bisnis, eksekutif. Kemudian tidak membawa barang yang berbau menyengat, dan tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam. Halo Sobat Yespos, demikian tadi pantauan tim ekspedisi mudik Solo Pos 224 di Pasar Senen. Kita tadi sudah wawancara dengan pihak PT KAI Daop 1. Terjadi peningkatan atau jumlah penumpang yang seperti kita ketahui sudah terjadi penumpukan pada hari ini. Dan dari data PT KAI, di Pasar Senen dan Gambir terdapat 77 pemberangkatan setiap harinya. Nah, bagi para pemudik yang ingin berangkat ke kampung halaman masing-masing, dihimbau untuk berangkat lebih awal karena
terjadi penumpukan di Pasar Senen, sehingga bisa terhindar dari kemacetan atau penumpukan di Pasar atau Gambir. Nah, habis ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Jogja melalui Tol Cipali, seperti apa perjalanan kita nanti dan seperti apa pantauan arus mudik di Tol Cipali. Mari ikuti perjalanan kita terus. Halo Sobat S-Post, hari ini kita sudah berada di rest area 166A Tol Cipali, yang mana kita sedang memantau perkembangan arus mudik di Tol Cipali. Pantauan tim mudik ekspedisi Solo Pos 2024 menunjukkan bahwa tadi ada penumpukan kendaraan di kilometer 94 sampai 102. Pemicunya adalah antrian masuk di rest area dan juga ada beberapa insiden kecelakaan sehingga membuat petugas harus turun tangan dan menghambat arus lalu lintas. Oke Sobat S-Post, hari ini kita akan langsung bertolak ke Yogyakarta International Airport dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Bagaimana hasil liputan kita di sana, bagaimana arus mudik yang terjadi di sana. Mari ikuti terus perjalanan kami.